Alhamdulillah alladhi adama alina min ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramat para alim ulama, para kiai, para hakim, para sadiq, para sadiqah. Wabil khusus guru kita bersama Syekh Abdul Fadil Al-Mukarram Buya Yahya, yang sebab Allah sedang memberikan kesehatan, panjang umur dan kedah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah di kita semua. Hadirin wa hadirat rahimakumullah dan para pendengar yang berbahagia dapat kembali merayakan di mana pun anda berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majlis yang mulia dan berkat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan wa
di dalam majlis yang semacam ini untuk semakin rindu dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakin dan semakin yakinlah bahwa yang ingin bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad harus banyak memperbanyak pertemuan di tempat-tempat semacam ini. Semoga Allah memberikan kepada semua yang hadir ketulusan, dan semoga Allah memberikan kepada semua yang hadir istiqomah, dan semoga Allah memberikan kepada semua yang hadir rasa saling mencintai di antara kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang berusaha baik kepada Allah dan juga berusaha baik kepada sesama manusia. Itulah hakikat hamba yang bertakwa. Baik, sebelum kita baca kitab Al-Hikam, Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa kita akan baca satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imamnya para muhaddits, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dalam kitab sahihnya yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-100. Kita sampai kepada hadis yang ke-110. Di situ disebutkan bahwa qala musahhib rahimahullah ta'ala, nafa'allahu fihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin al-aqal, an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan Aisyah. Semoga Allah senantiasa ridho kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, karena ada an-nabiyyu nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyyata. Menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha. Dan membalas hadiah. Pendidikan indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. Sedekah yang disebutkan dalam hadis, yang dikatakan bahwa Nabi tidak menerima sedekah, sedekah di situ adalah zakat. Dan hadiah adalah sedekah sunnah. Sedekah itu ada dua macam. Jika disebutkan sedekah begitu saja, umumnya adalah zakat. Akan tetapi kadang-kadang sedekah digunakan untuk sesuatu yang sunnah. Dan kalau sedang digunakan hadiah itu masih sunnah. Kecuali nanti ada keterangannya, ada korinanya. Kalau disebut sedekah itu umumnya digunakan untuk yang wajib. Tapi kalau disebut hadiah umumnya digunakan untuk yang sunnah. Itu dalam istilah yang ada dalam riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sedekah yang ada dalam hadis Nabi itu umumnya adalah digunakan untuk zakat. Ada namanya ayat sedekah, di ayat yang berbicara tentang sedekah, nah ayat zakat, innama sedekah lil fuqara wal masakin. Sedekah itu adalah zakat. Tapi kalau sedekah umumnya sunnah. Hadiah akan digunakan untuk yang wajib jika ada keterangan kalau itu wajib, dan sedekah akan digunakan untuk yang sunnah jika ada keterangan kalau itu sunnah. Nabi tidak menerima sedekah, Nabi tidak menerima zakat, bahkan Nabi pun tidak rela jika keturunannya menerima zakat, karena zakat diambil dari min awsyah min awsahi awwalin nasi, dari orang-orang yang pertama manusia, maka tidak pantas untuk Rasulullah dan keturunannya untuk mengambil itu. Nabi tidak rela. Baik, adapun hadiah Nabi menerima. Bahkan Nabi mengajari di saat seseorang diberi hadiah, hendaknya balas dengan hadiah yang lebih bagus atau serupa atau lebih kecil nilainya, tapi hendaknya dibalas. Paling beringatnya balasannya adalah mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan, atau kalimat terima kasih. Jadi ini pendidikan dari Nabi. Dan hadiah ini membuka kecintaan. Tahadu, tahadu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, salinglah engkau memberi hadiah untuk membangkitkan makna kecintaan agar kalian bisa saling mencintai. Jadi hadiah ini
dijaga. Agar tapi pun demikian ada aturan-aturan hadiah. Hadiah ada hadiah yang haram diterima nanti. Hadiahnya orang yang punya maksud untuk mengambil sesuatu yang batil, misalnya memberikan hadiah kepada Anda, ada seorang hakim misalnya, dan ada orang yang punya masalah, kemudian dia memberikan kepada Anda yang ternyata tidak boleh bagi seorang hakim menerima hadiah saat itu. Atau hadiah yang Anda yakin itu dari sesuatu yang haram, tidak boleh Anda terima. Atau hadiah yang menjadikan fitnah antara dia dengan Anda, ada deputi mendapatkan hadiah dari seorang pria, ada pikir itu hadiah. Karena dia akan ingin mengambil sesuatu di balik kepemimpinannya.
Ustaznya juga enggak mau. Nah, baik. Jadi ini termasuk artinya. Kenapa? Anda akan membuai hatinya. Anda mengusir dia. Anda akan membuai hatinya untuk terus maju sementara dia belum tentu punya keahlian. Satu. Kemudian di saat semakin banyaknya dia keluar, dia pun juga kehilangan duit. Suatu ketika akan mengajari dia berbuat jahat. Sehingga Anda punya tahu hubungan kemaksiatan yang tidak ada hatinya. Makanya kalau ingin jadi pemimpin itu caranya yang benar. Mohon maaf kalau ada calon yang di belakang. Saya doakan Bapak Anda hadir majelis benar insya Allah. Jangan ngasih duit. Nah, insya Allah kalau ada calon hadir, diam-diam itu yang bakal manfaat insya Allah. Kalau ada calon penongol-nongol itu tidak manfaat. Makanya aman. Kalau tadi gitu itu tidak aman. Nanti majelis tidak aman. Nanti, kalau ada pada calon, kok hadir diam-diam itu insya Allah orang baik benar. Dan ini saat ya, supaya kita tidak punya, kita cinta kepada semuanya. Mereka pun kan Nabi Muhammad, semuanya kita doakan kalau jadi orang baik semuanya. Kita ingin membangun seperti ini, rakyat mereka itu karena sudah mengeluarkan uang banyak, mau tidak mau pikir hatinya rusak, pikirannya rusak, kemarin tuntutan segala macam ya. Anda tidak membangun kebaikan, sementara kita itu mengadakan majelis ini untuk menjadi kebaikan, menjadikan diri baik, menjadikan orang lain baik. Ini yang kelima, jadi jangan diterima. Itu akan meracuni hati Anda. Berapa pun itu sih, nama ibu? Sudah dibagi-bagi belum? Akunya suka, terlambat. Berapa ada ibu? Tidak ada berbahaya itu semua. Tidak ada berbahaya. Kalau datang kepada Anda, jangan khawatir, saya berbahaya. Bukan dari doa itu, bingung doanya minta kepadakan saya jadi. Doa tadi kalau kamu baik jadi, kalau tidak, tidak jadi. Itu juga mau kita doa jadi. Kita doa apa sih doa? Imam Hasan Al-Basri. Kalau seandainya aku mempunyai doa yang dikabul di saya yang pertama aku doakan pemimpinku. Allah. Kalau pemimpin benar aman, beres urusan semuanya. Wah. Pemimpin asal kau saja ini para calon pemimpin yang dengar suara ini. Kalau aku benar surga mu amat luas. Sebab ada beberapa tempat yang kiai jerit-jerit sampai lehernya foto putus gak bisa beres urusan kemaksiatan. Akan tapi kalau pejabat bertindak cukup ketika izinnya. Tapi ada mesti izin itu adalah tabungan rekening masuk neraka sampai anak cucu nanti. Yang jadi yang jadi wali kota, calon wali kota, bupati, calon bupati, gubernur, calon gubernur. Kalau engkau paham, surga amat luas. Cintailah muslimin itu. Hentikan kemaksiatan dengan cara itu. Barangkali untuk memperlemahkan dan semarakkan syiar, tidak dulu. Lebih diutamakan, hentikan kemaksiatan. Oh. Syiar sudah berjalan dari ini. Tanpa ada jadi bupati pun jalan, tanpa ada jadi wali kota pun jalan. Agar tetapi ketiga kemaksiatan, izin-izin kemaksiatan ini juga adalah bukan Allah. Surga, kita tuh pengen bupati ahli surga, wali kota ahli surga, gubernur ahli surga. Biar saya mau menjabat satu periode, paling beres. Apa paling tidak ada dua, yaitu banyak tempat-tempat maksiat yang dihentikan. Ketahuilah, mereka yang melakukan kemaksiatan yang mabuk, yang zina itu, biar di saat kita hentikan itu kejahatannya, tapi sebetulnya hati nurani yang bersyukur kepada Anda wahai para pejabat. Hawa nafsunya saja menjadikan emosi dengan Anda, akan tapi hakikatnya dia bersyukur di masa pelajaran dia bersyukur, apalagi nanti di akhirat untuk ada pejabat yang marah itu menangkepku. Wah, wahai para calon pejabat, tanggal berapa ingat? Tanggal 24 bulan itu pilihan apa? Semoga yang dipilih oleh Allah adalah orang yang bersama Allah. Baik itu.
Itu maksud hadiahnya, tolong hati-hati. Sebab kita ini zakat ini, model pemilihan cara begini ini memang betul merusak jiwa, watak, perilaku rakyat. Boleh ke mana apa? Jadi yang merusak bukan rakyat saja, calonnya tuh gak merusak, hancur lembur semuanya itu. Ini memang kode, kode cara pemilihan yang bukan syar'i, ya begitulah. Yang buat duitnya, buat duit. Giliran waktu pusingnya. Mulai dari pemilihan apa ya? Karena pengen pengen berdasi pakai jas, pengen naik mobil gak jadi pusing. Jadi calon, calon tuh ada. Ini adalah sesuatu yang tidak syar'i semuanya. Jadi merusak orang. Yang jadi belum tentu baik karena apa? Waktu mau naik pun adalah dengan cara yang tidak baik. Yang tidak jadi semakin tidak baik karena pusing. Sampai karpet kecil ditarik kembali gara-gara gak jadi calon, gak jadi dan jadi calon gagal. Subhanallah. Baik, itu adalah memang sesuatu yang tidak baik. Artinya memang dunia ini adalah rusak benar. Maka yuk kita benar diri. Ada punya prinsip tidak? Aku tidak boleh menerima. Kalau ada orang datang pada Anda dan memberikan kepada Anda, kita bilang, jadilah orang yang waras. Allah, kalau Anda menolak sesuatu yang tidak baik, yakin dan yakinlah Anda keluar dari tempat itu. Allah akan beri lebih banyak dan lebih baik. Kalau Anda percaya. Permasalahannya ragu. Saya benar. Dan ditolak oleh Allah. Coba ya. Yang ini, sebelum jadi kayak gini,
tidak akan sampai kepada kebaikan dan tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita contohkan yang ringan, sebab kalau urusan lebih kurang jelas contohnya. Kalau contoh ringan, membangun masjid baik atau tidak baik? Bagus. Tapi kalau gerakan perampok untuk bangun masjid, caranya tidak baik, tidak akan baik hasilnya. Sama. Jadi pemimpin yang baik bagus, tapi kalau caranya tidak baik, bukan pemimpin yang baik. Begitu sebaliknya, jika ada kita pengen orang istiqomah di majelis yang mulia. Kita pengen